Okay, hi, assalamualaikum. Okay, ada yang tanya saya, Pak, kenapa dulu masa umur saya 20-an kan, sebelum 30-an, saya makan sama je dengan apa ni, dengan sekarang kan. Tapi kenapa sekarang badan saya naik, sedangkan makanan sama, portion sama, tapi kenapa sekarang naik? Sekarang saya umur saya 35 tahun. Okay, untuk menjawab soalan ni senang je. Ya, saya baru gunting rambut. Okey tak? Tahu tak harga berapa? RM10. Susah tahu nak dapat. Jadi sekarang RM10. Semua boleh kakak RM20 sekarang. Selamat ya, okey. RM10. Okey, back to topic. Alright. Sebab apa? Sekarang, dia makan macam dulu. Meal dia, portion dia macam dulu. Tapi sekarang, badan naik. Okey, macam ni. Mungkin dulu, masa dia umur 20 tu, dia agak aktif. Satu. Lepas tu, tanya umur macam tu, kita punya testosteron tinggi. Berbanding dengan sekarang lah. Bila testosteron tinggi, so metabolisme badan pun tinggi lah. Berbanding sekarang. Sekarang umur 35, bila umur mencecah 30-an dan nak ke 40, kita punya metabolisme ni dah menurun. Sebab apa? Sebab kita punya testosteron pun menurun. So, sebab itulah bila umur kita makin meningkat, kita punya badan jadi lebih berisi lah, lebih besar kan. So, untuk atasi masalah ni, kalau kita lifestyle kita sama dengan dulu, untuk kita mengatasinya, bagi badan tak naik, apa yang kita kena buat? Kita kena kurangkan portion makan kita. Kita dah tak boleh buat makan macam dulu. Tapi kalau kita kita aktifkan, contoh ada buat exercise, ada main sukan, so kena aktif balik lah macam dulu. Tapi yelah, dengan faktor usia kan, tak adalah aktif macam orang muda. Tapi kita balance kan lah, kita cut sikit kita punya makan tu, kurangkan portion makan, dan sambil kita buat exercise, so kita dapat maintain lah berapa badan yang kita nak. Menjawab okay, apa-apa pertanyaan ataupun confused, boleh tanya saya, no problem. Nanti saya jawab. Okay, terus aku Arif Happiness. Peace and assalamualaikum.